kasih komandan sebelumnya. Ya, saya udah dikasih seragam. Oh ya. Tapi yang ngasih, ngasih juga bukan komandan kayaknya ya. Kenapa? Orang wardrobe ini tadi ya. Gak usah dibocorin, Pokoknya seragam Wendy bayar 300, Emil 1,2 ya. Ridwan ya. Oh gitu? Hah? Oh gitu? Ya kan dia lebih junior. Oh iya benar. 1.200.000 Dia lebih senior, masuknya 5 menit lebih duluan kan? Iya. Makanya lebih murah. Iya, iya. Oke. Sekarang kita di sini mau bagi jadwal ronda. Oh, betul. Gria susun di sini luasnya sekitar ya 4 hektar. 3 meter lah paling. Enggak, pokoknya jadwalnya ganti-gantian. Jadi kita ada jadwal ronda itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sesuai nama-nama hari. Sesuai nama ya. Oh. Oke, Ridwan itu di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Wan. Oh, kita bertiga barengan terus? Enggak, itu sendirian. Saya aja. Sendirian. Loh, Wendy kapan? Wendy, hari Senin. Senin gak bisa. Senin gak bisa? Nganterin saudara. Oh, nganterin saudara? Barengan, iya. Selasa berarti? Selasa aja barengan. Selasa juga gak bisa. Selasa gak bisa? Abis kawinan, saudara minta dianterin bulan madu. Oh, bulan madu. Rabu berarti, Rabu. Rabu juga dia gak bisa. Abis bulan madu, si pengantinnya mati. Kalau pengantinnya kenapa-napa ya selesai. Abis itu saya libur, masuk lagi dong. Kamis aja. Kamis bisa, Kamis. Bisa, Kamis nggak bisa. Kamis nggak bisa juga. Kan ngelayat masih. Oh ngelayat. Jumat juga nggak bisa. Oh Jumat nggak bisa. Kumpul keluarga. Dua harian tahlilan. Udah tahlilan. Sabtu. Nah kan capek tuh saya. Capek ya. Istirahat dulu. Istirahat ya. Iyalah daripada jaga terus ngedrop ya nggak bisa ya. Bener. Minggu. Nah minggu baru saya siap. Siap minggu. Ya siap dulu ya. buat hari Senin baru kerja. Oh siap. Ya. Jadi aku dong semuanya tiap hari. Ya kak, kamu kan junior. Minta. Kan gajinya sama. Ridwan. Siap dah. Jadi gini, jangan macem-macem lu, Rit, sama kita. Kijang 1, kijang 2 lapor. Izin, aku terima dulu. Boleh diterima. Jadi jangan duduk-duduk aja kerjanya dong. Kijang 1, Roger, ada masalah apa? Ada kasus pembunuhan di Tower F, saya menyaksikannya sendiri. Bagaimana matinya perasaan seseorang secara perlahan karena tidak mendapat balasan? Wow. Laporan diterima. Kelihatannya perasaan itu akan kami segera kuburkan di liang lahat bersama kenangan-kenangan di dalamnya. Kijang 3 lapor. Kijang 3 masuk. Ada kasus pemalsuan, bagaimana perasaan ini diberikan harapan tapi malah ditinggalkan. Laporan diterima. Kalau perasaan yang ditinggalkan, siap. Tim Satpam akan memasukkannya ke gudang bersama barang-barang yang tertinggal. Yeah. Enak juga ya. Kijang 3 lapor. Kijang 3 masuk. Ada kasus gantung diri di mana sakitnya perasaan korban yang digantung karena ditikung oleh sahabat sendiri. Laporan diterima. Dan diperkirakan korban yang ditikung memang sudah dinyatakan tidak berdaya. Tapi secara fisik dinyatakan tidak ada luka, kecuali hatinya hancur lebur karena masalahnya. Fisik tidak terluka. Dan kenapa di sini pembunuhan, bunuh diri, gantung diri, isinya perasaan, bukan beneran. Berarti di sini penghuninya baperan semua ya? Baperan. Di sini penghuninya baperan. Apalagi Andre itu ada namanya, Andre. Kenapa tuh? Andre baperan orangnya. Oh, baperan. Dia bukan baperan, dia laperan. Ya. Oke ya. Sudah terima ya semuanya. Iya, tapi nggak adil masa saya sendirian. Kan ini luas sekali. Ya, tapi kan namanya kamu junior. Untuk percobaan pertama, kamu boleh deh. Kamu harus jaga malam semua setiap hari. Nah. Nah dulu nih, dari tadi masalah schedule. Apa? Lihat aku, rapi. Baju ya. Dimasukin. Nih, tali peluit. Ini gimana? Lapor, Dan. Kalau abis COVID katanya semua urusan harus punya gaya baru. Ini gaya baru pasca COVID begini. New normal. New normal.
adaptasi kebiasaan baru, Dan. Ah, saya yang mau... Yang penting kan kerjanya, Dan. Iya, tapi saya mau marahin kok kayaknya. Yang bareng bapak banyak di sana ya. Ya takut. Tapi saya ngalah ikut ya, gaya Wendy lah. Tapi Wan, baju harus dimasukin, Wan. Oh, baju dimasukin. Ya, Wan. Ini diapain? Itu dimasukin ke sini. Oh, masukin sini. Masukin kantong. Baju dimasukin sini, Wan. Oh, jadi dua dong. Ya, saya pegangin, takut banget diambil. Oh. Ya, masukin. Harus rapi. Karena kebiasaan di sini junior kalau misalnya nggak rapi, dilibas. Pakai ini, dilibas. Coba aku. Dicontohin. Ya? Dicontohin. Sebentar, Wan, ya. Yang rapi, Wan. Oh. Yang rapi, Wan. Oh, lu nyontohinnya ke gua, bukan ke dia langsung. Ini dulu aja. Ada satpam baru, masih bau pabrik. Siap. Mengamankan vlogger. Mengamankan apaan? Bukannya keliling. Kan warga udah. Barusan banyak kehilangan. Tadi 3 kasus sudah, bunuh diri. Gantung diri, kehilangan perasaan, sudah diselesaikan. Oh, udah dites belum ini fisiknya? Sudah, fisik sudah. Kalau ada maling biar bisa membela diri gitu. Push up lagi? Gak usah. Dia aja. Ya, gak usah. Kan kita harus antisipasi kalau misalnya ada maling. Ya. Eh, kamu, kalau misalnya ada maling di sini. Siap. Tadi dulu, dia itu penghuni sini. Oh, siap, maaf. Kalau misalnya ada maling. Siap. Ambil barang salah satu warga di sini. Siap. Terus dia kabur jalan cepat. Apa yang kamu lakukan? Ya, saya kejar lari. Oke. Kalau malingnya lari, apa yang kamu lakukan? Saya kejar naik sepeda. Oke. Kalau malingnya juga dapat sepeda, dia naik sepeda? Aduh, saya kejar naik motor. Oke. Kalau malingnya nyolong motor, terus bawa kabur motornya? Nah, saya diem. Lah, kok diem bukan dari kejar? Itu motor saya. Orang motornya hilang ya? Motornya hilang. Aneh nih orang. Iya, namanya ngejar harus pinjam. Kan saya masih punya motor, bisa pinjam. Nah, kalian harus kerjasama. Aduh, kamu minus kamu ini. Iya. Minus. Kamu sudah terprediksi. Oh ya, sama satu lagi, saya. Kalau misalnya ada keadaan darurat, gawat, kalian tidak bisa teriak. Karena di sini ada sesuatu yang khas. Kalau misalnya ada yang gawat, kalian boleh gini. Wah gawat nih. Semua boleh contohin. Semua boleh contohin. Baru kan? Ya, misalnya ada maling. Wah gawat nih. Baru kejar gitu. Ayo, Wendy coba. Riak itu dulu. Kearifan lokal. Iya, teriak dulu. Wah gawat nih. Nat kejar. Ya. Ada maling nih. Maling. Wah gawat nih. Belum kabur dong. Iya, tapi habis itu kenceng kelarinya. Oh enggak, malingnya aman, pasti kekejar. Orang malingnya juga gitu. Wah, gawat nih. Pasti dikejar nih.